Ambil medical card untuk baby yang belum masih lahir? Perlu ke? Jika anda fikir ini adalah satu keperluan, tengok video ni. Saya janji korang semua akan ada pendapat baru selepas video ini. Bila datang topik insurans, konsep pertama ramai orang akan ada adalah kena ada ke? Mahal lah. Boleh claim ke? Betul kan? Semua ni timbul dalam kepala semua orang. Sama ada anda membelinya untuk sendiri ataupun membelinya untuk anak anda, itu adalah pendapat korang. Bila anda serius untuk membeli, anda akan berfikir, jika saya membeli package yang murah, adakah perlindungan saya ambil ni mencukupi? Kalau saya membeli yang mahal pula, takut pula membebankan kewangan saya, tak ada duit pula. Okey, faham. Biar saya tolong menjawabkan soalan korang satu per satu. Nama saya Alif daripada Insurance Guys. Experience dah 3 tahun dalam bidang ini dan dah handle lebih kurang dalam 100 customer, dan agensi saya pula dah ada dalam 1,500 lebih customer. Jadi saya rasa saya bolehlah menjawab soalan korang tu. Okey, mari kita kongsikan 3 faedah baik dalam polisi insurans seperti ini. Yang pertama, perlindungan medical daripada RM500,000 sehingga RM1.5 juta setahun. Yang kedua, penyakit kritikal. Sekiranya bayi anda dilahirkan dengan penyakit congenital, syarikat insurans akan membayar RM30,000 untuk pembelanjaan perubatan bayi. Pada masa yang sama, RM1.5 juta kad perubatan anda akan terus cover. Yang ketiga, premium yang rendah daripada RM1,800 setahun ataupun RM150 sebulan sahaja. Insurans bukanlah untuk mengubah kehidupan seseorang, tetapi untuk mengelakkan kehidupan harian anda daripada berubah. Sudah tentu banyak bayi dilahirkan secara sihat, alhamdulillah. Tetapi kalau dilahirkan dengan sesuatu penyakit, yang anda beli bukanlah insurans tetapi ketenangan fikiran. Lagi satu, kalau dapat pilihan untuk pergi ke hospital kerajaan ataupun hospital swasta, mana satu korang akan pilih untuk pergi? Okey, dapat kan jawapan? Baik, kalau dah jadi parent, nak anak kita masuk ke hospital yang mana satu? Lagi-lagi kalau anak kita masih bayi. Sekiranya anda mampu sekarang, mengapa tidak melakukan perkara ini? Jika anda rasa masalah kerisauan anda sudah ditangani, please share video ini kepada rakan-rakan anda. Manalah tahu dapat membantu mereka juga. Pada masa yang sama, jika anda berminat ataupun mahu tahu dengan lebih lanjut, boleh WhatsApp saya ataupun call saya. Nama saya Alif Daniel daripada Insurance Guys. Terima kasih and stay safe.